Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimat Darulaksito. Saya bekerja di instansi SMK Veteran 1 Sukoharjo. Berikut saya menanggapi refleksi kritis dari pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Dengan tiga prinsip konsep utama pendidikan yaitu A. Engarso sung tulodo, atau yang diartikan di depan jadi teladan. B. Eng madyo mangon karso, dapat diartikan di tengah menjadi penyemangat. C. Tut uri handayani, dapat diartikan mendorong dengan baik kepada peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan bakat dan minat yang dimilikinya. Supaya pembelajaran mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud dengan baik, melalui kefokusan kita kepada anak, jadikan anak sebagai student center atau berpusat pada peserta didik. Guru harus menjadi keteladanan yang baik dan memberikan kebebasan dan kemerdekaan yang baik pula dengan menatanya dari mulai mengelola olah rasa, karso, dan raga, bukan kebebasan karena kebebasan yang tidak jelas. Berawal dari membaca tentang literasi pemikiran KHD, merefleksikan untuk dijadikan sebagai aksi nyata supaya dapat terwujud apa yang menjadi pemikiran KHD untuk menerapkan dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak bukan lagi diperlakukan sebagai objek penerima ilmu saja, tapi lebih dari itu, mereka diberikan keleluasan untuk memerdekakan dalam belajarnya. Tidak ada beban dan tidak ada paksaan, sehingga membuat anak merasa nyaman. Kemudian selain memberikan tauladan dengan pembelajaran dan sikap yang baik, juga saya arahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya pemikiran dari KHD atau Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar perlu kita terapkan untuk anak-anak supaya nantinya anak-anak bisa mengembangkan potensi diri, baik itu soft skill maupun hard skill, sehingga pencapaian pada akhirnya anak bisa mencapai target sendiri dengan sistem pembelajaran yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.